Otoritas India mencatat lonjakan angka kematian akibat COVID-19 dalam 24 jam terakhir pada Sabtu 8 Mei 2021 hari ini. Dalam 24 jam terakhir, India mencatat ada lebih dari 4.000 kematian akibat virus corona dalam sehari untuk pertama kalinya. Dilansir Kompas.com dari AFP, Otoritas India melaporkan 4.187 kematian akibat virus corona dalam sehari, sehingga total korban tewas akibat COVID-19 di India sebanyak 238.270 jiwa. Angka tersebut mencatat rekor tertinggi untuk tambahan kematian corona dalam sehari di India. Sementara itu, data terbaru Otoritas India juga melaporkan 400.078 kasus corona tercatat dalam 24 jam terakhir. Angka ini sedikit menurun jika dibandingkan sehari sebelumnya saat India mencatat 414.188 kasus corona dalam sehari. Sementara itu, para ahli memperkirakan bahwa jumlah korban tewas akibat COVID-19 sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan. Para ahli memprediksi gelombang kedua COVID-19 mungkin saja belum mencapai puncaknya pada akhir Mei. Melalui sepucuk surat, politikus oposisi pemerintah India Rahul Gandhi meminta agar Perdana Menteri India Narendra Modi menerapkan lockdown nasional. Gandhi khawatir tsunami COVID-19 India tidak hanya menghancurkan negara itu, namun juga bisa menjadi ancaman dunia. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!